Halo, assalamualaikum, selamat siang. Hari ini hari Sabtu. Kyo nanichi? Yo. Tanggal 4 bulan 4. Yong ne. Tanggal 4 bulan 4 2020 karena lagi musim corona. Jadi gue pingin lihat sakura di dekat-dekat rumah aja. Sakura ini sih bagus-bagus banget. Nih si Mika enggak mau dia lihat sakura yang jauh-jauh. Sakuranya tuh ya lumayan bagus lah kalau orang Jepang tuh ya. Di pohon sakura biasanya dia minum-minum, di bawahnya makan-makan. Tapi karena musim corona jadi mungkin sepi kali. Pingin jalan-jalan ke Nagoya takut corona. Mana gua enggak pakai masker. Masker sekarang langka, Bo. Nah, ini di daerah di dekat rumah gue. Nah, kalau mau beli-beli elektronik tuh ya, mau beli elektronik tuh di situ. Biasanya gue kalau beli elektronik di situ. Nah, kalau mau makan sushi di sana sushi. Di sana juga sushi. Di sini tuh enak loh kalau enggak ada mobil. Kemana-mana deket. Mobil mahal, Bo. Dan gue juga gak bisa bawa mobil. Nah, itu Ion. Ion Honda. Kecil Ionnya. Biasanya sini kami kalau belanja di sini naik sepeda. Tapi karena mau lihat sakura jadi jalan kaki. Nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Nah, jadi ini perbatasan ya. Kelihatan nggak? Tuh, perbatasan. Jadi sana itu Honda, itu tempat gue, belah sana. Nah, kalau yang di belakang situ, Taketoyo, tempat kerja gue ke daerah sana. Nah, ini kau kan? Sekarang mau jalan ke Kahma dulu. Mau beli nani? Open. Mau beli apa? Pemanggang roti sama pemanggang yang macem-macem karena rusak. Tinggal di Honda, gue udah Honda nangin ya? Dari 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9 tahun. Tapi di dalam 9 tahun itu pernah pindah ke Toyota karena kerjaan, karena nggak punya mobil. Pernah pindah ke... kemana? Ke Anjo, ke Cita. Tapi tetap aja balik lagi ke Honda. Karena cocok di sini, Nek. Koko awi ya, Nek? Karena cocok di sini, jadi pindah lagi di sini. Tuh Ionnya di situ. Ion. Ping. Nah, kalau mau makan daging kayak burger, bukan burger sih. Daging steak gitu, tapi campurannya babi. Pernah kok buta ya, Nek? Buta hambung nih. Usi wa amali. Oh, bukan sapi 100%. Ada babi-babinya. Jalan-jalan siang. Ntar mau foto-foto di sakura. Ribet kalau megang foto, megang video. Tuh. Teratur loh di sini, jalanan bersih, udara. Jadi kalau musim corona, tapi gua enggak panik.
Karena kenapa? Udaranya bersih gitu. Dan di sini teratur dan enggak misalkan enggak kerja gitu ya, ternyata diliburin enggak takut gitu. Karena udah ada pemerintahnya, kayak ada asuransi gitu, kita bayar tiap gaji itu dipotong biar sedikit. Nah, itu kalau ada apa-apa kita digaji gitu. Dulu pernah tahun 2008 karena enggak ada kerjaan semua. Karena nggak ada kerjaan semua, kita dipecat. Tapi kita dapat uang dari negara selama dari bulan 1 sampai bulan 7. Gue dapat uang negara. Nah, kalau mau nyewa-nyewa film-film kayak film Unyil di sini, tapi harus pakai hordeng gitu. Jadi 18 tahun ke atas. Nah, kalau Anda sekalian pingin beli-beli motor, nah ini showroom motor. Kalau motor di sini jualnya langsung di luar-luar gini, mobil juga. Gak ada maling, Bo. Nah, terus. Jadi kalau Mikami kan karena dia umurnya kali ya, jadi ketakutan aja bawaannya paranoia dengan corona. Tapi anak muda juga ada yang kena corona sih. Nggak bisa jalan kemana-mana lo gara-gara corona, gila. Bener-bener. Nah, kalau mau makan, Aren ini yakitori. Aren. Izakaya sih. Itu izakaya. Bisa kayak buat kumpul-kumpul sambil minum-minum bir, makan-makan. Nah, sekarang kita mau ke kamar dulu, abis dari kamar baru lihat sakura. Sakuranya agak-agak masih botak. Nah, itu izakaya. Jadi makan-makan, cemil-cemilan gitu, minum bir. Ih, enak deh pokoknya kalau tinggal di sini, nggak ada mobil juga, nggak ini ya. Apa-apa segalanya ada, kereta deket, stasiun di mana dua, JR sama Metetsu. Ika, oke deska. Nah, ini Kahma. Ini tempat peralatan elektronik rumah tangga. Kita mau beli peralatan apa? Kayak karpet sama apa? Pemanggang roti. Karena pemanggang rotinya udah rusak. Udah belanja. Tuh, berat. Jalan kaki lagi. Mana jauh. Mika lapar. Dia marah-marah terus bawaannya. Sekarang kita menuju melihat sakura. Mau beli karange dulu deh. Kayak ayam goreng. Karena gue gak pakai masker, jadi gue disuruh di luar terus. Tuh, Mika di dalam situ. Beli ayam goreng. Karena gue gak pakai masker. Jadi nunggu di luar aja, cuy. Sembari nunggu Mika. Tapi anginnya enak kan, sepoi-sepoi. Berat. Tara. Segede gini. Nah, kalau mau beli obat-obatan, saya apotik di situ. Itu tempatnya. Di mana-mana ada sih. Jadi kayak ini apotik Jepangnya di sini. Semua obat ketek,
obat bau badan, obat bau kaki, semua ada di sini. Cuma sakura yang di dekat-dekat rumah aja. Waktu itu kan botak, nah sekarang udah jadi tumbuh sakuranya. Sakuranya kayak gini. Ini yang di dekat-dekat rumah. Tuh, keren kan? Jadi orang Jepang tuh di bunga-bunga sakura gini biasanya dia minum, makan-makan cemilan. Sakura semua. Tuh, bagus banget kan? Karena lagi musim corona, jadi deket-deket rumah aja, nggak kemana-mana. Jadi di situnya kali itu perbatasan. Cerah banget, hari ini cerah, agak-agak anget, tapi sakuranya agak-agak masih botak ya. Jepang tuh bagus banget loh, bersih.